Hello parents. Setiap anak lahir dengan keunikan serta bakatnya masing-masing. Ada anak yang terlahir dengan tingkat kecerdasan intelektual atau IQ yang tinggi, dan ada juga yang cenderung perlu mengembangkannya di kemudian hari. Karena ternyata kecerdasan intelektual anak memang dapat ditingkatkan. Namun di sini peranan orang tua amatlah penting karena orang tua dan keluarga merupakan sekolah pertama anak di mana kepribadian serta kecerdasan anak dibentuk melalui peran orang tua dalam mengajak, membersamai, dan membimbing anak untuk melakukan aktivitas atau kebiasaan yang dapat meningkatkan kecerdasannya. Nah, pada edisi kali ini Dunia Parenting akan membahasnya, beberapa cara mudah yang dapat parents lakukan sebagai bentuk upaya meningkatkan IQ anak. Yuk disimak parents. Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Penuhi kebutuhan asupan nutrisi anak. Masa anak-anak, terlebih masa emas anak atau biasa disebut dengan golden age, yakni periode di awal kehidupan anak saat anak berusia 0-5 tahun, merupakan masa di mana otak mengalami pertumbuhan yang pesat. Periode ini sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua karena pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung sangat pesat. Bahkan dilansir dari halodoc.com, pertumbuhan dan perkembangan pada masa ini bisa mempengaruhi kondisi tahap perkembangan selanjutnya pada kehidupan anak. Sehingga di masa ini anak membutuhkan asupan nutrisi terbaik dari makanan atau minuman yang dikonsumsi anak sehari-hari. Untuk meningkatkan kecerdasan otaknya, biasakan anak mengkonsumsi makanan sehat bergizi seperti ikan, telur, daging, susu, buah, dan sayur-sayuran. 2. Aktif bermain bersama anak. Aktif bermain tidak hanya membuat anak sehat dan senang, bermain juga dapat membantu meningkatkan kecerdasan spasial dan kinestetik anak. Terlebih pada permainan yang melibatkan aktivitas fisik, ini dapat membuat anak lebih kuat dan sehat baik secara fisik maupun mental, meningkatkan aliran darahnya ke otak, serta membangun sel-sel otak anak. 3. Sering mengajak ngobrol. Cara lainnya yang dapat parents lakukan untuk meningkatkan IQ anak adalah dengan sering mengajak anak ngobrol. Berbicara dengan anak merupakan kunci untuk memutar roda mental anak. Parents dapat mengajukan kepada anak pertanyaan terbuka yang dapat membuat anak mengembangkan opini serta pemahaman diri. Untuk memulainya, sedini mungkin parents dapat membacakan cerita untuk bayi agar dapat meningkatkan pengetahuan serta kosakata untuknya. 4. Tidur yang cukup. Kualitas dan waktu tidur anak juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan otak anak. Anak yang mendapatkan tidur yang cukup dan kualitas tidur yang baik memiliki struktur otak yang lebih baik. Nilai kognitif sendiri berhubungan erat dengan struktur otak. Semakin baik struktur otak anak, maka semakin cerdas anak. 5. Berolahraga. Melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga secara rutin juga dapat meningkatkan fungsi otak anak dan membuatnya lebih cerdas. Hal ini karena bergerak dapat mengaktifkan daerah penting di otak yang membuat kognitif anak lebih terangsang. Nah itu dia parents, beberapa cara mudah dan alami untuk meningkatkan IQ anak. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.